Arema FC menelan kekalahan 0-2 saat dijamu PSS Semarang pada pekan ketiga Liga 1 2020 di Stadion Mus Broto Magelang. Hasil ini membuat Arema menelan kekalahan kedua dalam sepekan terakhir, yang sebelumnya tim Singoedan takluk 1-2 saat menjamu Persib Bandung. Sedangkan bagi PSS Semarang, kemenangan ini mengantarkan mereka ke zona papan atas Liga 1 2020. PSIS hanya kalah selisih gol dari Persib Bandung yang menempati puncak klasemen dengan raihan 6 poin. Dalam laga ini, terdapat aksi tak terpuji antara supporter. Supporter terlihat ricuh saat akhir-akhir laga pertandingan. Terlihat sejumlah oknum supporter saling melempari dan turun ke tengah lapangan.